Hai. Okey, hari ini kita nak buat kari kacang ya. Kari kacang ini famous dalam kalangan India, orang India. Selamanya semua suka makan kari kacang. Yang apa kacang yang kita guna tu, you boleh nampak ya, saya dah rendam kacang ini agak-agak dalam 2 jam ya. Lepas rendam, nak masak, masak sehingga ia masak lah. Okay, tunggu dulu ya sampai ia masak. Okay, sekarang barang dah potong siap ya. Okay, apa barang? Yang ini ada serai, ada. You boleh nampak yang ini ialah lemon leaf. Daun lemon. Lepas tu you boleh nampak kita ada bawang putih. Lepas tu yang ini bawang tak perlu potong ya, bawang kecil ya, tak perlu potong ya. Okey, lepas tu kita ada ubi, potong macam tu. Lepas tu kita ada tomato dengan terung ya. Lepas tu kita ada lobak putih, lepas tu carrot. Okay, sekarang kita kena prepare yang untuk lauk ya. Okay, I guna babas ya. Sebab I dah guna banyak brand tapi babas memang sedap lah. So apa yang kita nak masukkan? Yang ini 4 bawang, yang 3 barang ini yang kita potong. So selalunya yang serai, lepas tu yang ini daun-daun yang bagi wangi tu, selalunya kadang-kadang ada orang yang masukkan yang ini. So, kita tunggu sampai terung sikit masak, lepas tu baru kita masukkan tomato ya. You boleh nampak yang kacang semua dah. Kari ini memang sedap sebab ada banyak sayur-sayuran dalam. Lepas tu you tak perlu masak sayur-sayuran yang lagi satu lah, yang specialist ke yang lagi lain sekali. Yang ini makan dengan nasi memang sedap. Kalau you suka papadum, goreng papadum, makan dengan nasi cukup. Kalau you tak suka nasi, banyak orang sekarang memang nak kuruskan badan, tak nak makan nasi kan. Yang orang tu memang lagi senang yang ini, lauk ni ya, memang sedap dengan chapati ya. So nanti I akan buat video macam mana nak buat chapati sangat cepat, sangat senang. Senang nak buat chapati, hanya gunakan 2 barang aja. Minyak sapi, lepas tu wheat flour, 2 barang aja, you boleh buat chapati dah. Makan dengan chapati memang lagi sedap. Okay, kari ke, dal ke, yang mana-mana apa yang kita masak, terung dengan tomato, kita kena nampak macam ni ya, baru nampak sedap tau. Sebab kadangkala seseorang tu masukkan semua dalam satu sekali, lepas tu mula masak, yang ini semua sudah hancur dah, tak boleh nampak apa yang kita memang dah tuangkan dalam. Memang kari ni ada pedas, ada masam sebab kita masukkan asam jawa, tomato kan. Lepas tu ada flavor kari, memang bau pun sedap sangat. Cuba yang ini, tolong maafkan ya, I dah buat video ni pertama sekali. Kalau apa-apa yang tak faham tu, boleh tengok description bawah apa-apa barang yang kena guna. I akan tulis apa barang yang kena guna. So cuba, lepas tu bagi komen ya.
memang sedap. Kalau ada apa-apa nak tanya, tolong bagi komen, I akan reply.